seperti di dalam ayat ini kita di macam-macam masyarakat agak jauh, tuan lain haji mengurusi kita jauh, tak boleh tengok tu. Kalau ada bunyi jauh tu memang itulah bunyi dia. Tuan mengurusi dalam setiap usia kita, tuan hanya sekitar orang kapal bunyi lain pula. Tapi semuanya itu datang daripada Nabi Adam AS berketurunan. Kita esok, saya pula ada anak saya, anak saya pula ada anak dia, cucu dia pula esok-esok tahun bila ada pula betul keturunan tu. Melainkan kalau tak kita tak berkahwin, itu lain, terputus tak kahwin ataupun kahwin tak dikurniakan Allah anak, itu dah lain. Memang tak keturunan, mati kat situ lah. Macam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi SAW, kan? Syahid. Tak ada kan? Tak diketahui akhir keturunannya, anak-anak dia ke cucu ke, tak diketahui. Putus kat situ. Ya, tapi secara logiknya manusia sebagai makhluk dia ada, dia berketurunan. Sama ada daripada atas sampai ke bawah. Tapi Allah Ta'ala tidak. Tak mungkin Allah Ta'ala itu jadi Tuhan bapa, ada pula anak dia. Tak mungkin. Ini logik kita berfikir. Kan? Wallahualam. Mana sifat-sifat makhluk, sifat-sifat manusia tu mustahil ada pada Allah SWT. Itu dia. Mustahil. Tak mungkin. Mustahil menurut akal ini terbagi kepada dua bahagian. Pertama, mustahil menurut akal secara daruri, seperti sesuatu yang berfizikal dan berbentuk itu diam dan bergerak dalam masa yang sama. Secara daruri maknanya akal kita boleh berfikir, tak perlu kepada penelitian, tak perlu buat kajian. Memang kita fikir pun dah boleh anggap tak mungkin kereta itu dia duduk situ dan bergerak dalam masa yang sama, tak mungkin. Sekarang kita duduk diam dekat perkarangan masjid ni, tak gerak pun, sebab kita tak hidup engine dia. Semua duduk diam, belek. Betul tak? Habis kuliah ni kan, kita nak balik kan, kita tak engine. Engine gerak. Nampak? Lepas tu kita pun masuk yang reverse. Ustaz, ustaz sikit, lepas tu tukar gear satu pula. Tu kalau pakai manual lah tuan-tuan. Kalau pakai automatic dah lain lah cara dia. Reverse, gear drive, gitu. Bergerak dia. Tadi dia diam. Sekarang ni dia diam, tu dia manual. Malaikat kalau tuan-tuan hidupkan enjin dia sendiri, dia tak tahu lah. Kan ada remote pula dekat. Tu teknologi yang hebat lah. Kan dia standby pusing ke enjin tu. Tapi sekali dia diam, kerang dia akan bergerak. Tak mungkin kereta kita tu diam dan bergerak dalam masa yang sama. Itu mustahil pada akal. Tak perlu kita nak buat kajian semua, tak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, mustahil menurut akal secara nazari, seperti ada sekutu bagi Allah SWT. Mustahil pada akal secara nazari ini maknanya dia perlu kepada kajian di mana yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan. Kan? Mula-mula dia tengoknya bulan. Oh ni ke Tuhan, ada Rabbi. Bila malam pun berlalu, timbul siap Nabi, timbul siap. Bintang bilang, takkan bintang Tuhan aku. Tak mungkin. Kalau dia Tuhan, mesti ada sepanjang masa. Tengok pula, tepu malam esok pula, timbul bulan. Bulan purnama ni, ini Tuhan aku panggil. Sepanjang malam, besok pagi, hilang bulan tu. Takkan bulan Tuhan aku. Kan? Kalau Tuhan bulan itu Tuhan, mesti dia ada 24 jam sepanjang masa. Timbul matahari, matahari keluar siang kan,
Oh, inilah dia Tuhan aku. Allah Akbar. Inilah Tuhan. Dia paling besar matahari. Tapi dia terbit pagi petang kita benar hilang matahari tu. Tiba malam balik. Eh, tak mungkin. Matahari Tuhan. Kalau matahari Tuhan, mesti dia ada 24 jam sepanjang masa itu. Mesti Tuhan ni yang cipta semuanya ini. Ya, yeah. Tuhan yang sebenarnya lah Tuhan yang mencipta bintang, bulan dan matahari. Itu kan pengkajian tu. Akal berfikir apabila mengkaji. Tak mungkin Allah Ta'ala itu ada sekutu, ada dua, ada tiga. Tak mungkin. Mesti Tuhan itu Maha Esa. Kalau Tuhan itu berbilang wahara alam ni, Tuhan ni kata, ay tak boleh malam, siang, mesti malam je. Ay tak boleh malam, siang je. Dah bergaduh lah. Jadi kalau Tuhan tu Maha Esa, mudahlah alam ni di takbir. Cuba kalau pengurusi masjid ni ada dua orang macam Tuhji Soiti seorang, lagi seorang jadi pengurusi. Dua pengurusi dalam masjid kita. Macam wahara masjid. Siapa nak jadi pengurusi macam kan? Pengurusi dia mesti seorang, tak boleh dua. Perdana Menteri boleh dua. Ada Perdana Menteri satu, Perdana Menteri dua. Tak apa harga Malaysia. Begitu. Saya nak buat macam ni. BPM yang perlu kata, tak perlu, saya tak nak. Saya nak buat macam tu. Tak jadi kan buat. Mesti ada seorang. Itu baru cerita pemimpin. Manusia. Yang ni nak takbir alam. Tak mungkin ada Tuhan yang dua, tiga, tak mungkin. Tuhan pada logik akal kita mustahil dia berbilang, mustahil dia lebih dari satu. Berdasarkan pembagian mustahil secara akal di atas, dapat kita fahami bahawa terdapat perkara mustahil yang tidak memerlukan kepada penakbulan secara mendalam. Jadi pertimbangan dan penilaian menggunakan akal atau logik. Hal ini dinamakan mustahil menurut akal secara daruri. Dan satu yang berfizikal atau berbentuk, ada kalanya yang bergerak dan ada kalanya tidak bergerak. Berdua-duanya mustahil berlaku secara serentak dalam satu masa. Sebagai contoh, kipas angin bergerak pada satu masa dan berhenti pada masa yang lain, atau berhenti pada satu masa dan bergerak pada masa yang lain. Contohnya macam kipas masjid kita tak dipasang. Sebab apa? Sebab dah ada aircon. Satu, yang kedua pagi sejuk, tak perlu pasang kipas. Pada masa yang lain, kipas ini perlu bergerak walaupun ada aircon. Tengah hari, waktu zuhur, panas. Aircon pun tak cukup, perlu kepada kipas yang bergerak. Macam tu. Mustahil kipas ini dia boleh duduk diam dan bergerak pada masa yang sama. Itu tak mungkin. Akal kita memiliki. Tak perlu kepada kajian, tak perlu kita nak tekan satu tekan sini, tak payah. Kalau kita sendiri pun boleh pergi. Kan? Wallahu a'lam. Mustahil menurut akal secara nazari memerlukan penakbulan secara terperinci dan mendalam. Gitu. Ya. Sebenarnya yang disebut tadi, mustahil patutnya akal, menurut akal secara nazari ini kita kena buat kajian. Macam yang disebut tadi lah. Kan? Ya. Nabi Ibrahim mencari Tuhan, Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan. Dia perlu pada kajian, penelitian. Akal kita berfikir, kena tengok keadaan yang berlaku. Akal kita memproses maklumat yang ada dulu, baru dapat satu kesimpulan. Tak perlu, perlu kepada penelitian, penelitian, pengkajian, pemerhatian, nama dia. Kena berfikir. Sebab kita nak mencari, nak mengukuh, memantapkan akidah kita ni, itu adalah antara cara dia. Akal kita berfikir. Ada ketikanya akal kita terus buat keputusan. Ada ketikanya akal kita kena berfikir dulu. Nak buat keputusan kena fikir dulu, kena teliti dulu.